السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وبعد، حديث عند رواية الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن نداس الأسلمي رضي الله عنه قال كتانا قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول. Pergilah orang-orang yang saleh, maksudnya matilah, matilah orang-orang yang baik-baik, seorang demi seorang. Orang saleh, tok-tok guru kita, ustaz-ustaz kita, seorang demi seorang meninggal, wafat. وَيَبْقَى حُثَالَةٌ كَحُثَالَةِ الشَّعِيرِ, yang tinggalnya adalah husalah, hampas-hampas. Okay? Seperti mana hampas barley ataupun kurma lah, kulit-kulit yang tak diperlukan. Kalau kita padi tu lah, dia panggil apa? Sekam. Kan? Bukan dengan jerami, dia juga sekam padi. Kulit padi tu. Padi yang yang di di mesin tinggal beras kan? Dia kulit dia. Itu dia panggil husalah. Itu tinggal. Orang nak buat-buat tu. Kan? Jadi, la yubalihumullahu bi'ubalah. Allah tidak memperdulikan mereka lah. Itu yang tinggal lah. Jadi, lah hadis yang pendek ni, Nabi SAW jelaskan kepada kita bahawa di akhir zaman ni Allah cabut nyawa orang-orang soleh ni, orang baik-baik ni mati. Sikit-sikit, seorang-seorang mati kan. Tempat kita nak merujuk pun mati dah. Ya? Jadi kita nak tanya siapa orang kita nak tanya, mati dah. Tinggal AI je lah. Artificial Intelligence. Dia tolong jawab kepada kita. Tapi adakah pasti dia jawab betul? Kan? Robot ni kan? Ini kalau kita belajar sekarang ni, sekarang ni macam tu. Anjakan tamadun manusia ni kan jadi semakin pelik. Orang boleh ubah rupa dan muka kita. Kemarin saya tengok depan hantar Ustaz Syamsuri ceramah, ceramah bahasa Tamil. Lepas tu Ustaz kita sambung bahasa Jepun pula. Saya kena ubah rupa kawan tu jadi rupa pelakon Jepun apa Ultraman. Subhanallahilazim. Dia punya rupa, rupa yang sama, suara-suara sama. Teknologi AI je kan, tu yang korang akan tanya tu lah. Dia kita bergantung jawapan dia pasti tak pasti. Itulah dia. Maknanya dunia ni macam tu. Orang soleh ni pegang mati beda. Ini interaksi dengan robot lah. Okay? Robot tolong jawab dan sebagainya lah. Betul ke tak jawapan ni, kita pun tak pasti. Melainkan kita ada ilmu. Ya, ada ilmu untuk pastikan keabsahan apa robot jawab tu, kita kita perbetul dia balik, dia pun bagi tahu bawah tu kalau saya silap tolong betulkan. Ha, dia bagi tahu AI ni kalau saya silap, kalau ada apa-apa kebetulan sila beritahu saya. Kalau kita jahil tu lah, kita nak bagi tahu dah. Kalau kita betul tak, ni yang bagi tahu tak betul ni, ini perkataan yang salah, oh maafkan saya, saya akan bagi perkataan yang lebih tepat. Ni robot. Oh, ustaz interaksi dengan robot. Kadang-kadang ada juga. Ya, dan Al-Fatihah AI. Ha? Al-Fatihah AI. Al-Fatihah AI, ha? Tafsiran? Tak, dia baca. Oh, dia baca Alfa. Oh, kita tekan tu Al-Fatihah kan. Tu orang mati. Baca tu AI. Robotlah. Ha, salah dia. Inilah dia. Maknanya Allah Taala cerita apa yang akan berlaku di akhir zaman ni. Ruh orang yang saleh, para ulama diambillah. Wafatlah. Ya, tinggal orang yang tak ada, yang tidak berkeahlian tadi. Ya Allah tak pandang mereka, Allah tidak merahmati mereka, Allah tak turunkan rahmat ke atas mereka. Uhum syirarul khalq, mereka adalah buruk-buruk makhluk, makhluk di sisi Allah Taala. Dan waktu itu berlakulah kiamat, sampai tak ada orang beriman lagi kan. Dia faedah hadis yang pendek ini apa dia? Yang pertamanya kematian orang yang soleh dan orang berilmu tadi maknanya adalah daripada tanda kiamat lah. Tanda-tanda kiamat. Ya? Kemudian yang keduanya, anjuran supaya kita mengikuti dengan orang-orang yang baik-baik tadi. Dan larangan kita menyalahi mereka lah. Yang ketiganya, tidak ada lagi di akhir zaman melainkan orang-orang jahil lah. Daripada mereka yang tak tahu pun kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran pun. Sampai zaman kita sekarang dah berlaku lah. Kan? Yang mendominasinya orang-orang jahil. Orang berilmu disisihkan, terpinggir. Nah, nak sebut Quran hadis pun
kan, maknanya dipertikaikan. Tak sesuai dengan apa nama mazhab aliran dia, dia akan sekat, akan usaha menahan, menyekat daripada menyampaikan ajaran agama yang benar lah. Yang benar mana ada lagi lah, Quran dan hadis lah. Itu yang paling benar. Kalau disekat itu apa lagi yang tinggal? Ya, Allahu taala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.